Halo, berjumpa lagi dengan Mas Ari Citayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Mas Ari Citayam. Kali ini mau melatih merpati kolong. Terbangin yang dekat rumah ya. Nah, dekat rumah. Depan rumah. Itu rumah juga. Bagaimana hasilnya nanti ya? Yang namanya latihan mau nemplok ke pohon, mau ke genteng, mau ke tanah. Ya biarin bae, namanya juga latihan. Nah, tidak terbang loh. Belum mau nemplok ke pohon ya? Ke pohon lagi, ke rumah. Alhamdulillah ya. Tapi kalau nemplok lagi nggak apa-apa, sama juga latihan ya. Yang merah ini lumayan, terbangnya lumayan ya. Terus belum mau nemplok genteng. Ntar kalau nemplok genteng, cara ngambilnya kita, gimana ya, kita videoin. Jadi ngajarinya kalau mau nyemplok ke genteng, langsung kita peliwitin ya. Langsung kita goyang-goyang ini. Jadi ntar nggak kebiasaan. Kalau udah sekali nyemplok genteng, udah terus-terusan. Genteng terus. Belum ke genteng-genteng juga. Ntar kalau capek kali ya baru ke genteng, baru kita panggil. Mas ngos-ngosan. Kalau udah susah mengisi istirahat. Kalau nggak istirahat pasti ntar ke genteng lagi. Genteng lagi begini. Ntar ya tunggu istirahat dulu ya. Ya ini udah istirahat kurang lebih 5 menit ya. Kita mulai terbangin lagi. Jadi kalau mau nemplok ke genteng, peluitin lagi, gitu. Pelan lagi. Ya mungkin cukup sekian ya. Ya burungnya belum ke genteng karena belum capek ya. Kalau mau capek. Kalau biar ke genteng ya harus capek dulu dia nih. Nanti panggilnya pakai kocelikan.
Cukup sekian Mas Arci Tayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.